Jadi insyaAllah kita akan bincang dalam siri syarah kepada rukun iman. Okay. Dalam satu majlis, ini saya ingat kisah 10 tahun dulu. Waktu tu kisah ada satu orang yang murtad. Jadi waktu tu saya dijemput untuk dalam satu forum. Saya dengan ada satu ahli panel. Jadi dalam majlis tu, satu orang ahli panel ni, dia memberi ulasan. Dia kata, kejadian murtad ni, sebab orang tak berapa faham mengenai rukun iman. Semua tahu rukun iman ada 6. Kan? Jadi maknanya, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada qadar. Jadi orang tak faham sangat pada rukun iman. Jadi ketika satu soalan, soal jawab, kan, jadi pendengar yang hadir, dia komen majlis tu, apa ni? Kan, rukun iman kita daripada tadika lagi baca. Kita daripada tadika lagi, kita bincang rukun iman. Tak perlu sebutlah, benda rukun iman semua orang tahu. Kan, jadi waktu tu saya terpanggil nak menjawab. Minta maaf tuan, tuan berdiri dulu saya nak tanya. Rukun iman ada 6, betul? Betul. Apakah yang dikatakan percaya pada Allah? Percaya pada Allah, percaya pada Allah ya. Okey. So percaya pada Allah ni dari 5 benda. Kan? Percaya pada Nabi, percaya Nabi, percaya Nabi lah. Percaya pada Nabi tu ada 5 perkara. Percaya pada malaikat ada 10 perkara. Percaya pada hari kiamat ada 5 perkara. Kan? Baru dia kata, oh iya ke? Ada 5 perkara kan? Kan? Jadi maknanya rukun iman bukan semata-mata percaya pada Nabi segitu, percaya pada Allah begitu, dia ada syarah dia. Jadi kelas kita pada hari ini adalah salah satu siri syarah kepada rukun iman. Iaitu rukun iman yang kedua, percaya kepada Nabi dan juga Rasul. Kan? Hanya maksudnya kalau kita nak tahu, okay, kita belajar pada hari ini bahagian mana. Kan? Dia sebenarnya syarah kepada rukun iman. Kan? Iaitu mengenai Nabi dan juga Rasul. Okey. Jadi kelas ni kita menggunakan kitab ni. Kitab ni tak tebal, dalam 90 muka surat, 92 muka surat. Saya akan cuba habiskan dalam mungkin 7 atau 8 kali pertemuan saja. Jadi maknanya ada benda-benda yang kita akan baca, ada yang tolong bacakan, kita panggil mukhri istilah dia, maknanya orang yang tolong bacakan. Saya akan syarah. Ada yang saya akan kata, okey, ini boleh baca sendiri. Sebab straightforward je, dia boleh baca sendiri. Okay? So, maksudnya, boleh baca sendiri tu, baca sendiri lah. So, kita akan pergi poin-poin penting dalam kitab ni. Kalau kita nak baca setiap patah-patah perkataan, maksudnya, itu kitab matan. Matan memang dia baca patah-patah perkataan ni, kitab ni kitab dah, dia bukan syarah dia panggil. So, saya akan pergi kepada maknanya isi penting bagi kitab ini. Okey. So kalau yang belum ada yang dah ada kitab kat tangan tu, kita pergi kepada muka surat yang pertama ya. Muka surat pertama iaitu definisi Nabi dan juga Rasul. Definisi Nabi dan juga Rasul. Okey, silakan. Jadi saya akan syarah pendapat yang majoriti je. Okey, dua lagi pendapat kita boleh baca sendiri sebab perbezaannya hanya sikit saja ya. Okey, pendapat majoriti. Pendapat majoriti, menurut jumhur ulama, bahawa Nabi adalah manusia yang berjantina lelaki dan diberikan wahyu syariat, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Okey, bagikan nombor balik-balik. Menurut jumhur ulama, siapa itu Nabi? Pertama, dia mesti manusia. Dia mesti manusia syarat dia. Okay? Buatkan nombor situ manusia. Yang keduanya adalah orang laki-laki.
Yang ketiganya, laki-laki macam mana diberikan wahyu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau Nabi dia tidak wajib untuk sampaikan apa yang diwahyukan kepada dia tu. So jadi ada empat benda penting. Bagikan nombor. Jadi takrifan Nabi itu adalah empat. Okay, seterusnya. Sedangkan Rasul adalah manusia yang berjenis laki-laki dan diberikan wahyu jannah serta diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Okay, jadi beza Rasul dan Nabi adalah perkara yang keempat. Kesamaannya adalah Nabi dan Rasul, pertama dia adalah manusia. Yang keduanya dia adalah orang laki-laki. Yang ketiganya dia diberi wahyu. Okey. Dan yang keempatnya iaitu dia wajib sampaikan. So beza Nabi tak wajib sampaikan. Rasul wajib sampaikan. Okey. Kenapa takrifan Nabi dan Rasul yang pertama sekali manusia? Sebab dalam Al-Quran ada Allah mewahyukan wahyu bukan kepada manusia. Kita boleh rujuk, catatkan nama surah An-Nahli. Surah An-Nahli, ya. Okey. Dalam surah An-Nahli Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebut, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahli ayat ke-68. So, salinkan nama surah dia dan juga ayat dia. Dalam surah An-Nahli Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan kamu mewahyukan kepada lebah bahawa jadikanlah gunung-gunung itu sebagai rumah, dan daripada pokok-pokok dan daripada rumah-rumah yang mereka diami. Jadi rupanya dalam Quran Allah ceritakan ada makhluk yang Allah kurniakan, turunkan perintah ataupun disebut wahyu lah. Dalam Quran istilah ada wahyu, ya. Surah An-Nahli ayat 68. So dia orang cakap, kalau gitu adakah lebah itu adalah Nabi atau Rasul? Tidak. Sebab takrifan Nabi dan Rasul pertamanya mesti manusia. Okey. Yang kedua, pertama dia golongan manusia. Golongan syarat kedua dia adalah apa syarat dia? Dia adalah laki-laki. Sebab apa? Dalam sejarah manusia ada orang perempuan yang diturunkan, dikurniakan perintah ataupun wahyu. Nah, tuliskan surah Al-Qasas ayat yang ketujuh. Surah Al-Qasas ayat yang ketujuh. Surah Al-Qasas ayat ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada emaknya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusukannya. Maknanya ada orang perempuan yang dikurniakan wahyu, diturunkan perintah, tapi dia bukan Nabi ataupun Rasul. Sebab apa? Dia adalah orang perempuan. Okey, apa lagi contoh? Antara contoh lain, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 42. Surah Ali Imran ayat 42, kali ini Allah ceritakan kisah emak Nabi Isa pula. Emak Nabi Isa iaitu Sayyidatina Maryam. Wa idh qalatil malaikah, dan ketika berkata malaikat, ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, Allah telah memilihmu dan menyucikanmu daripada perempuan-perempuan sekalian alam. Okey. Surah Ali Imran ayat 42. Sama juga Siti Maryam. Okey, Siti Maryam ni dia lahir di Jerusalem. Lahir itu di Jerusalem. Kampungnya mana? Kampungnya Nazareth. Kampungnya Nazareth. Nazareth daripada Jerusalem lebih kurang dalam 200 km. Jadi dia lahir dekat Jerusalem. Jadi dia selalu berulang Jerusalem balik kampung dekat Nazareth. Okey. Jadi satu ketika, ketika dia berjalan balik ke kampung dia macam cuti lah,
dia khidmat untuk Baitul Maqdis. Jadi sampai di satu tempat, kalau sekarang ni tempat itu dipanggil Kanisah Bisharah. Kanisah tu macam gereja lah. Bisharah ni khabar gembira. Dekat Nazareth, okay, salinkan nama dia. Jadi besok kalau kita nak mengajar kitab ni, kita tahu mana tempat itu. And, Kanisah Bisharah. Kanisah Bisharah ni, maka malaikat datang kepada mak Nabi Isa iaitu Siti Maryam dan sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memilih engkau untuk mengandungkan satu orang nabi, wa taharaki ala nisa'il alamin, dan kami membersihkan kamu daripada wanita-wanita sekalian alam. Kan? Jadi maknanya daripada zaman Nabi Isa lagi Allah telah ceritakan bahawa orang perempuan yang beriman adalah orang perempuan yang memang paling bersih. Paling bersih, paling suci. Ya. Kita sekarang adalah orang beriman daripada syariat Nabi kita Muhammad. Okay? Ada kajian tentang perempuan-perempuan di seluruh dunia dan akhirnya mereka mendapati the cleanest woman in the world adalah orang perempuan Muslim. Orang perempuan Muslim, the cleanest woman in the world. Dia tahu cara bersuci daripada najis, daripada hadas, membersihkan najis. Kan? Rupa-rupanya bukan saja Quran sebut orang beriman, orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul adalah orang perempuan yang paling suci. Sampai sekarang pun rupanya orang kajian daripada muslim-muslim di barat mengiktiraf orang perempuan Muslim paling bersih sebenarnya. Dan memang betul lah, kalau kita tengok orang perempuan Muslim yang pandai bersuci kan, dibandingkan kalau orang yang tidak beriman. Sebab suci benda penting dalam Islam. Okey, jadi maknanya dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ayat ayat ini Allah juga menyebut mengenai bagaimana mak Nabi Isa mendapat wahyu. Tapi adakah ada Nabi dan juga Rasul? Maka tidak. Sebab takrifan Nabi empat, iaitu pertama manusia, orang lelaki yang mendapat wahyu, dapat wahyu, dan juga perbezaan Nabi dan Rasul sama ada dia wajib sampaikan ataupun tidak. Kan? Okey, teruskan. Malah itu sekalian ulama, seorang rasul tetap tegaskan menyampaikan wahyu kepada manusia lain walaupun rasul tersebut tidak mempunyai kitab samawi atau bahkan tidak mempunyai syariat yang menasar syariatnya. Sebagai ulama mulia menambahkan maunya atau pahit syariat di atas adalah untuk menafikan wahyu yang bukan syariat seperti yang diterima oleh para wali semisal Maryam, kemudian Nabi Isa dan lain-lain. Jadi perbezaan antara Nabi dan Rasul hanyalah terletak pada apakah ia diperintahkan menyampaikan syariat atau tidak. Jika ia diperintahkan, maka ia Nabi yang juga Rasul. Tetapi jika tidak diperintahkan, maka ia Nabi sahaja. Dalam memperjelaskan tugas Nabi dan Rasul, Imam Khatib Ash-Shaykhini dalam Mughni Al-Muhtaj berkata, Al-Rasul Al-Hassu min Nabi'in fa'innahu insanu awhiya ilaihi bisharhi bil'amali wa'l-tahdif wa'l-Nabiyu faqad insanu awhiya ilaihi bisharhi bil'amali khasa. Bermaksud, Rasul lebih khusus daripada Nabi. Rasul adalah manusia yang diberi wahyu syariat untuk diamalkan dan disampaikan. Sedangkan Nabi yang bukan Rasul adalah manusia yang diberi wahyu syariat kepadanya untuk diamalkan sahaja. Pendapat ini seakan-akan menyamakan antara wali dan Nabi dalam hal tidak ada yang kewajiban menyampaikan syariat. Okey, so, jadi maksudnya khatib, Imam Khatib Syarbini menjelaskan benda bahawa perbezaan Nabi dan Rasul adalah menyampaikan ataupun tidak, bentuk syariat dia. Okey, pendapat kedua dan ketiga dalam kitab ni kita boleh baca sendiri. Sebab itu straightforward je. Sebab ada pendapat kedua menyatakan adakah Nabi dan Rasul tu dapat kitab ataupun tidak. Kan? Itu kita baca straightforward, kita boleh faham dah. Okey, sekarang kita pergi kepada muka surat yang ke-6. Mengenal 25 Nabi. Okey. Jadi
bilangan para nabi, ya, bilangan para nabi dalam sejarah manusia bermula zaman Nabi Adam sampai nabi terakhir iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 124,000 orang. Daripada 124,000 orang, 313 dilantik menjadi rasul. Jadi maknanya 313 dilantik menjadi rasul. Ada pendapat kata 314, ada pendapat kata 315. Tapi pendapat yang maknanya jumhur kuatnya 313 orang. Okey. Daripada 313 orang ini, 25 disebut dalam Al-Quran. 25 kita kena tahu secara umum dia. Ini yang kita tengah dalam bab yang kedua ni, kita sedang akan bicara mengenal secara umum Nabi dan juga Rasul. Okey. Untuk mudah kita ingat, saya akan bagi timeline. Timeline dia, Nabi ni tahunnya bila? Kita sekarang 2022. So at least kita nanti boleh buat satu timeline, satu jaluran masa untuk kita faham. Maknanya Nabi ni bila? Jadi kita boleh patut, oh sampailah 2022 kita ni. Okay? Okay, sila Zat. Mengenal Nabi 25. Nabi-Nabi yang wajib diketahui dan dihafal oleh orang Islam ada 25 sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran. Dan berikut ini adalah nama-nama mereka dan sedikit dengan sedikit terjemahnya. Nabi Adam. Beliau adalah bapa manusia dan juga Nabi Allah yang pertama. Umur beliau adalah 960 tahun. Okey, Nabi Adam alaihissalam. Okey. Nabi Adam alaihissalam, bila diturunkan Nabi Adam alaihissalam? Okay. Ulama sirah berpendapat 8000 tahun sebelum Masihi. 8000 tahun sebelum Masihi. Kita tahun 2022 kan. Maksudnya 2000 selepas Masihi campur 8000 sebelum Masihi lebih kurang 10000 tahun dulu. Dan pendapat ini selari dengan ahli ekologi. Ahli ekologi ni ahli kaji bumi. Penempatan paling tua manusia di dunia adalah 10,000 tahun. Mana tempatnya? Iaitu kota Jericho. Kota Jericho ni adalah the oldest city in the world. The oldest city in the world. Nanti sekarang benda tu bukan rahsia dah. Nanti kejap lagi boleh search dekat Google, banyak ada orang kongsikan benda itu. Kota Jericho, the oldest and the lowest city in the world. Bandar paling rendah di muka bumi dan paling tua di muka bumi. Jadi pendapat ahli sirah yang mengatakan Nabi Adam turun 8000 tahun sebelum Masihi, maknanya 10000 tahun dululah. Bagi kita tahun 2000 kan. Selaras dengan ahli ekologi. Kan? Okey. Habis tu ditemui satu jenazah, dikaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Okey. Antaranya peramen. Peramen orang jumpa kan, kaji struktur kulit berbelas ribu tahun. Okey. Sama juga dengan ada satu jenazah ditemui di Namaklik. Namaklik tu sekarang di Iran. Antara Tehran dengan Isfahan ada satu laut garam dipanggil Namaklik. Orang maknanya selam jumpa satu jenazah umur lebih kurang perak men berbelas ribu tahun. Kalau betul berbelas ribu tahun, dia macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, waktu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan Adam, kan malaikat tanya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku ingin jadikan di muka bumi ini khalifah, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Kenapa nak jadikan manusia yang akan membuat kerosakan dan juga menumpah darah, kan, membuat pertumpahan darah, sedangkan kami ini kan taat bertasbih kepada engkau, kepadamu ya Allah. Allah akan sebut, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu kau tak mengetahui. Jadi malaikat bertanya seolah-olah macam ada macam manusia, kan, di muka bumi macam ada macam manusia. Kalau betul memang ada macam manusia, ya, dia macam manusia tapi bukan insan yang Allah kurniakan sebaik-baik kejadian. Sebab sebaik-baik kejadian insan daripada Adam AS dan dia diturunkan ke muka bumi ini kurang lebih 10,000 tahun dulu, 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey, seterusnya. Nabi Nuh, beliau adalah Nabi yang berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit sahaja yang mahu mengikuti ajakan dakwah beliau. Oleh kerana itu, Allah menimpakan mereka bencana berupa banjir dan dahsyat. Beliau juga Nabi yang mendapat gelaran Adam kedua kerana pasca banjir besar tersebut, di antara yang selamat hanya beliau yang mempunyai keturunan. Selepas banjir dahsyat tersebut, beliau masih hidup selama 60 tahun. Selesai. Nabi Idris, beliau adalah Nabi yang hingga kini masih hidup sesuai dengan firman Allah dalam surah Maryam ayat 57. Beliau tinggal di langit ke-6 atau ke-4. Ketika diangkat di langit, umur beliau saat itu ada 350 tahun. Masa antara beliau dengan Nabi Nuh adalah sekitar 1000 tahun. Beliau adalah Nabi yang pertama kali diperintahkan jihad fi sabilillah. Okey. So jadi ada dua pendapat. Ada kata Nabi Idris dulu baru Nabi Nuh, kan? Ada yang kata Nabi Nuh dulu baru Nabi Idris. Okey. Jadi maknanya kalau ikut susunan banyak kitab-kitab tauhid disebut Nabi Idris dulu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya, kan? Okey. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Idris ni satu orang nabi yang Allah SWT kurniakan ilmu, dah boleh buat maknanya pakaian, kan? Maksudnya dan banyaklah teknologi-teknologi waktu itu untuk manusia. Okey. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh. Okey. Jadi berapa beza antara Nabi Ibrahim, Nabi Adam ke Nabi Nuh? Okey. Dalam kitab ni ada pertindihan tahun. Nabi Adam, waktu Nabi Idris wujud, Nabi Adam masih ada lagi. Waktu Nabi Nuh lahir, Nabi Adam masih ada lagi. Kan? Maksudnya, ada pertindihan tahun. Tapi umumnya, kurang lebih 1,600 tahun sebelum Masihi. 1,600 tahun daripada Nabi Adam. Okey. 8,000 tolak 1,600 jadi berapa? 6,400 tahun, ya. Jadi maknanya lebih kurang 6,400 tahun sebelum Masihi. Maka bumi ni banjir. Ada pendapat setengah tempat saja sebab manusia tak ramai. Ada kata satu dunia banjir, ya. Jadi lebih kurang 6,400 tahun. Dan selepas itu tak jumpa catatan manusia, tak jumpa. Jadi sampailah pada kurang lebih 3,000 tahun sebelum Masihi, kan? Jadi maknanya catatan manusia ni hilang, okay? Dari 3,000 tahun sebelum Masihi baru ada catatan manusia, iaitu ketika kerajaan Mesir kuno, okay? Kerajaan Mesir kuno, ya? Kerajaan Mesir kuno dia ada buat piramid. Piramid Khufu yang berada dekat Mesir sekarang adalah Fir'aun yang bukan zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni tarikh dia 1,300 tahun sebelum Masihi. Kan? Jadi piramid Khufu tu lebih kurang dalam 2,500 tahun sebelum Masihi. Di dalam piramid Khufu terdapat catatan orang terdahulu daripada mereka dan teknologi-teknologi yang ada. Okay, nanti lepas ni boleh search kat Google. Cuba search aeroplane inside pyramid contohnya. Maknanya kapal terbang dalam catatan yang ada dalam piramid. Ada helikopter pun ada.
ada apa nama macam-macam, macam-macam benda-benda yang sebenarnya catatan tu adalah catatan orang sebelum sebelum zaman mereka, yang seolah-olah bumi ni kena reset balik, kena reset balik, kena macam kena reset balik, zero balik kan. Catatan manusia dari zaman Nabi Nuh hilang sampailah Mesir kuno, lebih kurang 3000 tahun sebelum Masihi. Jadi period itu, masa itu period atau masa itu dipanggil sebagai Ubaid period. Ubaid, orang putih pun terima perkataan itu sebagai Ubaid. Ubaid ni maknanya Abdun, Abdun. Apa maksud Abdun? Hamba, hamba. Benda memang orang orang jadi macam hamba lah, macam rendah sekali teknologi. Ubaid period. Kan? Ha, nanti boleh tambahkan kita punya knowledge review, pergi baca dekat buku-buku rujukan ataupun kat, kat Google pun boleh boleh tengok nak dapatkan time masa tu. Okey. Jadi kerajaan Mesir kuno dengan kerajaan Mesopotamia, dia lebih kurang umur dia. Mesopotamia lebih dululah. Okey. Jadi nabi seterusnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni tarikhnya bila? Kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi. Kan? Dan Nabi Ibrahim lahir bukan dekat Mesir. Dia lahir dekat Mesopotamia. Sebab kerajaan tua tu Mesopotamia dan Mesir. Di satu tempat bandar yang besar waktu tu, nama bandar tu Ur. Bandar Ur. Di bandar Ur itu orang menyembah berhala. Jadi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada satu raja dinamakan sebagai Namrud. Namrud. Orang kaji sejarah tak jumpa nama Namrud kecuali ada pada Al-Quran, ada hadis, begitu juga dengan kitab-kitab samawi yang lain. Maknanya Bible ada, kitab apa nama Injil ada, Bible Injil sama kitab-kitab ni. Kitab apa Yahudi. Kan? Kitab Zabur Yahudi. Jadi siapakah Namrud? Ada khilaf. Ada yang mengatakan dia adalah raja Gilgamesh. Gilgamesh, Gilgamesh satu orang raja pada pemerintahan terakhir Ur. Lebih kurang 1800-1900 sebelum Masihi. Kan? Gilgamesh. Salinkan nama dia, buat rujukan. Jadi kita kita boleh tahulah. 1800 tahun sebelum Masihi. Kan? Jadi Nabi Ibrahim. Okey. Jadi Nabi Ibrahim lahir di Ur, di Ur. Okey, nak senang faham ya. Okey, saya nak senang faham. Untuk peta, peta nak senang faham ya, supaya kita dapat visualkan. Okey. Nak senang faham ya. Ur ni Kelantan. Kelantan ya. Ur ni Kelantan. Nak senang faham ya. Ur Kelantan. Okey. Kelantan ni ataupun Ur ni lebih kuranglah kalau kalau jaluran dia tu dengan Madinah lebih kurang sama. Madinah ni Kedah, Kedah. Madinah, Madinah kita Kedah eh. Madinah kita pergi umrah tu Kedah. Ur ni macam Kelantan. Jadi Nabi Ibrahim ni lahir di Ur. Kemudian lepas peristiwa dia kena bakar, dia naik sampai ke Haran. Haran ni macam Bangkok lah, Bangkok. Dia duduk di Haran, di Bangkok, senang faham eh. Di Bangkok, Haran. Beberapa ketika sebelum dia turun pergi ke Jerusalem. Jerusalem ni mana? Nak senang faham? Phuket, Phuket. Nak senang faham eh? Turun ke Phuket lah. Nak senang faham. Okay? Jadi, duduk di Jerusalem. Lama kat sana, dia pergi Mesir dan sebagainya. Kemudian, dia kahwin dengan Siti Sarah. Siti Sarah. Kemudian, dia kahwin dengan Siti Hajar. Umurnya kurang lebih 86 tahun, dapat Nabi Ismail. Maka diperintahkan letakkan Nabi Ismail pergi ke Mekah. Mekah ni mana? Mekah ni Kuala Lumpur. Jadi mana daripada daripada Phuket, tak salah faham, Phuket turun ke Kedah, Kedah tu Madinah, Madinah
turun pergi Kuala Lumpur. Mekah ni Kuala Lumpur. Jadi dia berulang lah antara Phuket, Kuala Lumpur. Phuket, Kuala Lumpur. Macam tu lah eh. Jerusalem, Mekah. Jerusalem, Mekah. Jerusalem, Mekah. Nak senang faham eh. Dia punya peta tu lah. Untuk kita mudah faham. Okey. Ha, jadi itu. Jadi Nabi Ibrahim bila? 1800 tahun sebelum Masihi. Sambung Zat. Nabi Hud. Terus. Ha. Beliau adalah Nabi yang diutus ke kaum Ad. Namun kerana kaum tersebut dimaka kepada Allah dan Nabi-Nya, Allah menghancurkan mereka dengan angin yang bertiup sangat kejam. Nabi Hud adalah Nabi yang paling mirip fizikal Nabi Adam. Demikian perkataan Abi Akbar. Okey. Nabi Hud lebih kurang 1600 tahun sebelum Masihi. 1600 tahun sebelum Masihi. Dia diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ni di mana? Di Yaman. Di Yaman, di Hadramaut. Di Yaman sana ya. Ha. So kalau dalam peta peta kita tadi itu, Yaman ni mana? Yaman ni Johor, Johor, Johor. Dah bawah. Jadi Johor, Yaman, Kuala Lumpur, Mekah, Kedah adalah Madinah. Ha, jadi kan dalam Quran Allah sebut li ila fi quraishin ila fihim rihlata syita'i wassaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy dia berdagang pada musim sejuk. Pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman. Pada musim panas dia akan pergi ke Syam atas. Musim panas akan pergi ke Bangkok, pergi ke Phuket. Musim sejuk pergi ke Johor. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Kan? Okey. Kenapa musim sejuk pergi ke Yaman? Musim panas pergi ke Syam, pergi ke Syria. Kenapa? Sebab musim sejuk pergi ke Yaman, Yaman kawasan laut. Humid tinggi. Jadi musim sejuk dia tak sejuk. Belah-belah laut tu dia tak sejuk. Kan? Macam kalau kita pergi Eropah, tempat paling mana paling nyaman, sedap, tak sejuk sangat pada musim sejuk. Kan? Spain, Andalusia. Andalusia tu bahagian selatan Eropah, musim sejuk dia pun tak sejuk. Jadi musim sejuk kat UK, orang turun ke Andalusia. Macam tu juga. Sebab tu kenapa musim sejuk pergi ke Yaman? Sebab Yaman belah-belah laut tu dia tak sejuk sangat. Okey. Musim panas kenapa pergi ke Syam? Pergi ke utara. Sebab utara atas ni sejuk. Siapa pernah pergi Jerusalem? Jerusalem bagi atas bertaraf Syam eh. Musim panas dia pun tak rasa panas. Angin dia sejuk. Lepas tu musim panas dia orang pergi ke Syam. Musim sejuk kena pergi ke Yaman. Jadi, paling kurang kita tahulah kenapa. Kok cucu kita tanya kan? Kenapa musim sejuk pergi ke Yaman? Kan? Musim panas pergi ke Syam. Janganlah marah cucu kita. Jangan tanya kebinasaan umat terdahulu kerana banyak bertanya. Kecemadaan kita tak tahu. Itu salin. Itu dobit. Dobit tu salin kat kitab tu. Kenapa? Okey. So Nabi Hud, Nabi Saleh kurang lebih 1600 tahun sebelum Masih. Dia orang sama zaman lebih kurang. Sama zaman lebih kurang eh. Ha. Jadi makam Nabi Saleh, makam Nabi Saleh ni dia diutus dekat Madain Saleh. Madain Saleh tu maknanya belah atas Madinah atas lagi situ. Kan kawasan situlah. Ha, jadi nabi-nabi Nabi Hud, Nabi Saleh lebih kurang 1600 tahun sebelum Masihi. Okey. Catatkan dalam catatan kita kan. Nabi-nabi ni banyaknya daripada Bani Israel. Nabi daripada bangsa Arab hanya 4 orang nabi je. Salinkan eh. Nabi bangsa Arab hanya 4 orang nabi saja. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang nabi je. Nabi daripada nabi dan rasul daripada bangsa Arab. Kan sekali lagi ya, kita tahu Nabi Hud tadi ni, Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni bapa mertuanya Nabi Musa. Nabi Syuaib dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sambung Ustaz. Nabi Saleh. Beliau adalah nabi yang diutus untuk kaum Samud.
Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa haiwan unta yang keluar dari batu kerikil yang besar. Tetapi kaum Samud sebut menyembelih unta tersebut setelah adanya larangan dari Allah. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka berupa teriakan suara yang dahsyat sehingga mereka semua mati kecuali Nabi Saleh. Beliau menitah bersama kaum Samud selama 20 tahun dan wafat di Mekah. Umur beliau adalah 120 tahun. Nabi Ibrahim. Beliau adalah putera Taraf atau Azar. Sebagai ulama menaga bahawa Azar adalah nama bapa saudara beliau. Sedangkan nama ayah beliau adalah Taraf. Julukan beliau adalah bapanya para Nabi. Kerana Nabi-Nabi selepasnya adalah semua dari garis keturunan beliau Dewa Nabi Isa dan Nabi Ismail. Semua Nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ishaq kecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Beliau adalah Nabi yang ditan ketika berumur 120 tahun dan wafat di umur 200 tahun. Beliau menikah dengan Hajar dan Sarah. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Nabi Ismail putranya hijrah ke tanah Arab dan di sana membangunkan Ka'bah. Selepas itu, beliau pergi ke Syam dan kemudian wafat di sana. Okey, so jadi Nabi Ibrahim lebih kurang 1800 tahun sebelum Masihi dia meninggal ataupun wafat dekat Hebron. Hebron sekarang dekat Jerusalem, dekat Palestin Hebron tu lebih kurang 70 km daripada Jerusalem. Makamnya ada di sana, di Hebron. Okey, ada isteri dia Siti Sarah. Okey. Kemudian Nabi Lut. Okey. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi tarikh dia lebih kurang samalah 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi waktu Nabi Ibrahim dia keluar daripada Ur pergi ke Haran, dia ajak anak saudara dia, Nabi Lut alaihissalam. Jomlah kita tinggalkan kampung kita, Nabi Lut ikut pergi ke Haran. Kemudian ketika dia pergi ke Jerusalem, Allah utus Nabi Lut kepada kaum Sodom. Tu yang Allah terbalikkan muka bumi dia. Okey, seterusnya. Nabi Lut, beliau adalah putera dari Harar bin Azar. Dengan demikian, beliau masih keponakan dan anak saudara dan Nabi Ibrahim. Jika kita mengikuti pendapat bahawa Azar dan Nabi adalah ayah Nabi Ibrahim. Beliau adalah Nabi yang utus untuk kaum Sodom, yaitu Sodom. Yang pada akhirnya, kaum seperti Azar oleh Allah dengan perilaku buruk mereka, iaitu melakukan diwan dan perilaku homoseksual selepas mereka diajak beriman oleh Nabi Lut dan supaya mereka meninggalkan perilaku yang tidak wajar itu. Allah mengazab kaum Lut ini dengan cara memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat desa mereka dengan sayapnya dan diangkat ke langit, seterusnya dibalikkan dan ditutup kembali ke bawah. Hanya beliau dan keluarganya yang selamat kecuali istrinya yang neraka. Nabi Lut beriman dengan mengikut syariat Nabi Ibrahim dan ikut pindah bersama Nabi Ibrahim ke Mesir, tapi kembali semula ke Syam. Okay. So, jadi maknanya Nabi Ibrahim daripada Jerusalem, Jerusalem dengan kota Sodom tak jauh. Kan? Lebih kurang 40 km je. Jadi ketika kota Sodom kena terbalikkan, diikut Nabi Ibrahim pergi Mesir. Nabi Ibrahim di Mesir, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. So Siti Hajar ni orang Mesir. Hajar Masriyah. Maknanya Hajar orang Mesir. Jadi orang Mesir dia bangga ada dua orang perempuan menjadi dua orang isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim iaitu Sayyidina Hajar, yang kedua isteri Nabi kita Muhammad iaitu Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah orang Mesir So catatkan dalam catatan kita tu, dua orang isteri Nabi orang Mesir iaitu Maryah Qibtiyah dan juga Hajar, Sayyidina Hajar. Hajar Masriyah. Okey, teruskan. Nabi Ismail. Beliau adalah Nabi putera Nabi Ibrahim yang pernah hendak disembelih atas perintah Allah. Nama ibu beliau adalah Hajar. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ismail bersama ibunya diajak untuk tinggal di kota Mekah. Sebagaimana dalam kisah yang popular, okey. Kota Mekah bukan kota yang glamour sangat. Kan?
orang tak ada keperluan pun untuk daripada negeri Syam untuk pergi ke pergi ke kota Mekah. Cuma dia menjadi kota penting sebab persinggahan. Orang bukan nak pergi kota Mekah, orang nak pergi ke Yaman tu. Sebab daripada Yaman, kalau kita tengok, kita tengok peta Yaman, dia boleh lintas ke benua Afrika. Sikit je. Dia pergi ke Habsyah atau sekarang Djibouti. Jadi maknanya sebenarnya orang melalui Mekah tu hanya sebab nak pergi Yaman, lintas Afrika. Jadi batu-batu permata ke apa semua, gajah apa semua dulu, maknanya daripada Yaman. Jadi maknanya sebab itu kota Mekah ni dia bukan kota yang masyhur dulu. Cumanya selepas zaman Nabi Ismail, maknanya ada air zam-zam, baru jadi penempatan. Barulah jadi macam persinggahan lah. Dulu orang tak ada singgah benda tu kat kota Mekah tu. Kan? Boleh eh? Faham eh? So maknanya daripada, untuk senang faham, maknanya daripada Bangkok, Bangkok tu tanah Syam kan, orang turun ke Madinah, Madinah tu Kedah. Nak pergi Johor, terpaksa lalu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu tak ada apa pun, sampailah jumpa air zam-zam. Okay? Okay, seterusnya. Nabi Ishaq. Beliau adalah putera Nabi Ibrahim dan isteri yang bernama Sarah. Beliau lahir saat Nabi Ibrahim dan Sarah sudah sangat tua. Beliau lahir setelah Nabi Ismail berumur 14 tahun. Umur beliau adalah 180 tahun. Okay. Jadi, kahwin lama dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Lama tak dapat anak. Eh? Jadi akhirnya Nabi Ibrahim berkata, okeylah, saya boleh tak saya nak kahwin satu lagi. Maka dia benarkan. Maka dia kahwin dengan Siti Hajar, dapat Nabi Ismail. Dapat Nabi Ismail, dah lah umur dekat 80 tahun baru dapat Nabi Ismail, Allah perintahkan letak kat Mekah sana tu. Okey? Kemudian letak kat Mekah, berulanglah. Jerusalem ataupun apa nama bagian Jerusalem sana, Mekah berulang. Sampai satu masa ketika di Jerusalem, malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim. Malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, bagi tahu, okey, Sarah ni akan mengandung juga. Waktu tu umur Nabi Ibrahim dah lanjut sangatlah. Isterinya Sarah pun dah berumur. Rupanya perbualan Nabi Ibrahim dengan malaikat, Sarah dengar dekat belakang, dekat balik tabir. Jadi Sarah ketawa. Ketawa macam tak percaya. Macam mengejek ya, mengejek tak percaya kan. Okey, Sarah tu akan mengandung tu. Umur dekat 100 tahun. Sarah ketawa. Kan? Maka berkata malaikat, isteri kau tu ketawa tu. Kalau betul dia mengandung, kalau lahir besok, namakan dengan ketawanya dia. Itu yang ketika lahir diberi nama Ishaq. Ishaq daripada dia boleh ketawa tu. Kan? Sebab nama-nama waktu tu adalah Jibra'il, Mika'il, Ismail, Izra'il. Il-il ni adalah Tuhan. Kan? Okay, apa nama Israel, tentera Tuhan, tentera Allah. Apa Azazil, kan? Jibra'il, maknanya itu nama-nama dulu. Tiba-tiba Ishaq. Mana datang Ishaq pula ni? Tiba-tiba ni kan? Sempena ketawanya Sarah sebab tak percaya. Sebab tu maknanya itu kenapa diberi nama Ishaq tu, daripada tu. Okey, sama. Nabi Yaakob. Beliau adalah putera Nabi Ishaq. Saat melahirkan Nabi Yaakob, umur Nabi Ishaq ketika itu adalah 60 tahun. Umur beliau adalah 147 tahun dan wafat di Mesir, tetapi dimakamkan di Syam di samping ayahnya, iaitu Nabi Ishaq. Atas wasiat beliau kepada Nabi Yusuf, putranya. Okey, selesai. Nabi Yusuf, beliau adalah putera Nabi Yaakob yang diberi wajah yang rupawan. Kisah kesabaran beliau sangat masyhur. Ketika dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, umur beliau adalah 12 tahun. Bertemu kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya di Mesir dan hidup bersama-sama kembali sebagai keluarga selama 18 tahun. Umur beliau adalah 120 tahun. Okey. Jadi okey, jaluran ya. Nabi Ismail tadi kat Mekah kan? Kat Mekah. Okey. Nabi Ishaq ada kat Jerusalem. Okey. Kemudian Nabi Ishaq anaknya Nabi Yaakob. Yaakob ni
Yakub ni nama lain dia, nama kedua dia adalah Israel. Jadi Yakub, Elias, Israel. Jadi Bani Israel adalah merujuk kepada anak-anak keturunan Nabi Yakub. Ha, kan? Jadi anak-anak keturunan Nabi Yakub dipanggil Bani Israel, iaitu anak-anak Nabi Yakub. Sebab Yakub, Elias, Israel. Okey. Okey. Apa beza orang Yahudi dengan orang Israel? Okey, orang Yahudi. Dalam Quran Allah disebut perkataan Yahud. Kan? Yahud. Orang Yahudi ni adalah orang daripada Bani Israel yang tak beriman, malahan lagi engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang Yahudi. Okey. Orang Israel adalah bangsa. Orang Israel ada yang Islam, ada yang Kristian, ada juga yang jadi Yahudi. Kan? Jadi Israel, dia nak orang panggil dia negara Israel, merujuk kepada Israel tu, tapi sebenarnya dia orang tu Yahudi. Dan Yahudi tu maknanya orang daripada Israel yang engkar, kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita jangan sebut atau memaki sangat macam Israel tu, sebab Israel ada para nabi, ada orang beriman. Yahudi ya. Ah, sebab tu peperangan besok di akhir zaman antara orang beriman dan orang Yahudi, kata Nabi SAW. Kan, ketika itu semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, ini Yahudi kat belakang ni, tolong tangkap dia. Orang Yahudi ya. Kecuali satu pokok bernama Gharqat. Gharqat tu adalah pokok yang orang Yahudi akan bersembunyi di situ dan dia tak cakap. Pada tahun 2012, kan, kerajaan Israel waktu tu, kan, dia membuat kempen untuk tanam pokok Gharqat seluruh Palestin. Kan? Sebab apa? Dalam hadis Nabi sebut pokok tu nanti takkan bercakap kalau Yahudi duduk ke belakang. Pokok Gharqat ni macam pokok bunga raya. Dia rimbun, kemudian dia menutup. Kalau menyorok kat dalam tu memang tak nampak. Ha, tu pokok Gharqat. Banyak siapa yang pergi Palestin boleh tengoklah, banyak kat Tel Aviv dan sebagainya. Ha, pokok Gharqat tu. Okey. Kalau kita pergi ke Madinah, kan, dekat tepi Masjid Nabawi tu ada perkuburan. Nama perkuburan tu perkuburan apa? Baqi', kan? Nama dia sebenarnya Baqi' al-Gharqat. Sebab dulu tu situ banyak pokok Gharqat. Lepas tu waktu Nabi sebut, sahabat-sahabat faham sebab pokok Gharqat tu ada kat situ. Kan? Lepas tu nama dia adalah Baqi' al-Gharqat. Eh? Okey. Jadi jadi Bani Israel anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub ni ada 12 orang. Salah satu orangnya Bani Nabi, iaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dibuang ke dalam perigi. Dibawa jumpa oleh pedagang, bawa ke Mesir. Dan sebab itu kenapa Bani Israel boleh berada di Mesir. Kan? Beratus tahun berada di Mesir. Sampai zaman Nabi Musa AS. Kan? Zaman Nabi Musa ni salinkan timeline dia. Nabi Musa ni lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. 1300 tahun sebelum Masihi. Kan? Itu zaman Nabi Musa AS. Okey. Silakan Saudara Ustaz. Nabi Ayub, beliau adalah nabi yang berujian dari Allah mengidap penyakit selama 7 tahun dan beliau sangat sabar. Ibu beliau adalah puteri dari Nabi Lut dan ayah beliau adalah pengandung syariah Nabi Ibrahim. Umur beliau adalah 93 tahun. Okey, so jadi Nabi Ayub bawah sikit daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 1800 tahun tadi kan? Ada sekitar 1700 tahun sebelum Masihi. Kemudian Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, beliau adalah bertua Nabi Musa dan Nabi yang mendapat julukan khatibnya para Nabi kerana ucapannya sangat fasih dan mawaizahnya sangat bagus. Beliau diutus kepada dua kaum sekaligus, iaitu Madian dan Aira. Okey, Nabi Syuaib satu zaman dengan Nabi Musa. So, Nabi Musa ni, Nabi Harun,
dan juga Nabi Syu'aib satu zaman. Because 1300 tahun sebelum Masihi lah. Okey, seterusnya. Nabi Harun, beliau adalah nabi yang masih saudara sekandung Nabi Musa. Beliau lahir satu tahun setelah lahirnya Nabi Musa. Beliau diutus Allah untuk mendampingi Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun. Beliau adalah nabi yang sangat fasih berbicara. Okay. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa, beliau adalah nabi pertama dari kaum Bani Israel, termasuk nabi yang ramai pengikutnya setelah Nabi Muhammad SAW. Diangkat menjadi rasul dan kaum Bani Israel ketika umur beliau 80 tahun. Kemudian keluar menyelamatkan Bani Israel dari perhambaan Raja Fir'aun di Mesir dan hidup di Padang Ta'ir selama 40 tahun. Beliau wafat di Gunung Yahu di wilayah Arab pada tahun 1451 sebelum Masihi. Umur beliau adalah 120 tahun. Okey, 1300-1400 tahun lebih kurang dalam tarikh itu. Eh? Okey, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli lebih kurang 1200 tahun sebelum Masihi, lebih kurang dalam tarikh-tarikh itu. Okey, seterusnya. Nabi Ilyasa, beliau adalah nabi yang lahir dari seorang ibu yang sangat tua. Beliau adalah Yusha bin Nun. Tetapi sebagian sejarawan mengatakan bahawa beliau adalah bin Al-Qlub bin Al-Ajum. Nabi Zulkifli, beliau adalah putera Nabi Ayyub menurut sebahagian ulama. Selama hidupnya, beliau tinggal di Syam, Damaskus, Syria, Palestina dan Yordania. Umur beliau adalah 75 tahun. Okey, Nabi Daud. Nabi Daud lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Selesai. Nabi Daud, beliau adalah ayahnya dari Nabi Sulaiman, seorang nabi yang juga seorang raja sebagaimana putera beliau, Nabi Sulaiman. Beliau adalah nabi yang ahli ibadah, bersuara sangat merdu dan juga berperwatakan menawan. Beliau adalah raja dari kaum Bani Israel selama 40 tahun. Dan beliau yang pertama kali membangun Baitul Maqdis, umur beliau adalah 100 tahun. Okay. Nabi Sulaiman, 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman, beliau adalah putera dari Nabi Daud. Beliau mempunyai mukjizat memahami seluruh bahasa makhluk. Begitu juga dengan Nabi Daud. Begitu pula Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini kulitnya putih, bertubuh besar dan tampan. Nabi Daud selalu sahaja mengajaknya bermusyawarah dalam perkara apa pun, walau beliau ketika itu masih sangat kecil kerana kecerdasan beliau. Beliau naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya Nabi Daud saat berumur 13 tahun. Setelah memimpin selama 4 tahun, beliau meneruskan pembangunan Baitul Maqdis. Umur beliau 53 tahun. Okey, Nabi Ilyas, Nabi Yunus sekitar antara 950 tahun ke 200 tahun sebelum Masihi. Sekitar tu eh, sekitar 900 ke 200 tahun sebelum Masihi. Terus, ya? Nabi Ilyas, beliau adalah putera dari saudara Nabi Isa yang bernama Ilyasin atau masih cucu dari Nabi Harun. Sejarawan juga mengatakan beliau masih hidup sampai sekarang dan akan terus hidup hingga sampai akhir zaman. Nabi Yunus, beliau adalah nabi yang dilemparkan ke laut dan ditelan ikan beberapa hari tetapi masih hidup. Ayah beliau bernama Matta, tetapi sebagian mengatakan bahawa Matta adalah nama ibunya. Okay. Okey, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa hidup satu zaman. Jadi kita letakkanlah satu Masihi. Satu Masihi ini merujuk kepada tarikh Nabi Isa lahir. Okey, Nabi Zakaria dah ada sebelum tu, kan? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa satu zaman. Kita letakkanlah satu Masihi, ya. Okey. Terus Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, beliau adalah keturunan Nabi. Beliau adalah Nabi keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Beliau dibunuh oleh kaumnya setelah dituduh lahir tanpa ayah, sebagaimana Maryam dan melahirkan Nabi Isa. Atas tuduhan tersebut, beliau melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua besar. Tetapi kemudian gua tersebut dipotong oleh mereka bersama dengan tubuh beliau yang juga terpotong. Umur beliau adalah 100 tahun. Okay. Nabi Yahya. Nabi Yahya, beliau lahir 6 bulan sebelum lahirnya Nabi Isa. Beliau disembelih oleh kaumnya sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Sebagian ulama mengatakan beliau diangkat menjadi Nabi waktu masih kecil. Ok,
Okey, itu Nabi Yahya. Maksudnya Nabi Yahya ni anak Nabi Zakaria. Lahir sebelum Nabi Isa. Berapa bulan sebelum Nabi Isa? Maka lahirlah Nabi Isa pada tahun 1 Masihi. 1 Masihi ya. Okey. Kita biasa sinonim, kadang-kadang orang sebut, "Uish, tahun Masihi ni tahun kapi ya." Tahun kapi, kita tahun Hijrah. Okey, tahun Masihi tahun kapi. Okey. Saya nak cuba bagi kita kefahaman sikit ya. Dalam dunia ni ada dua cara kiraan tahun. Satu dengan kiraan matahari, satu kiraan bulan. Kalau tahun kiraan matahari, satu tahun ada berapa hari? Satu tahun ada berapa hari? 365. 365 suku. 365 suku eh. Sebab setiap 4 tahun dia ada tahun lompat satu. Tapi kita tak nampaklah suku tu. 3 jam dia. Okey. Kalau tahun hijrah, hijrah tahun kiraan bulan, dia ada 354 hari. Kurang lebih. 354, 353, 355. Kan? Jadi ada beza kurang lebih 11 hari. Sedari eh. Jadi kedua-dua sistem kiraan tahun ni dia memang ada. Cumanya orang barat lebih suka mengira tahun dengan cara kiraan matahari sebab dia kira musim, sejuk, musim panas, musim apa semua. Orang timur lebih mesra kiraan tahun tu dengan kiraan bulan. Sebab tu orang Arab kira tahun dengan cara bulan, orang Yahudi cara bulan. Orang Melayu kita cara bulan. Kita ada kitab bintang 12. Orang Jawa kiraan bulan, orang Thailand kiraan bulan, orang Cina kiraan bulan. Kan? Okey. Jom kita tengok mukjizat Al-Quran. Okey. Dalam Quran, kalau kita baca surah Kahfi, Allah ada cerita satu golongan pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka golongan pemuda kan, yang beriman, maka Allah tambahkan keimanan mereka. Okey, bila Ashabul Kahfi ni bila masukkan dalam timeline kita tu? Ashabul Kahfi ni 200 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi. Kan? Jadi 200 tahun sebelum Masihi Nabi Isa lahir. Nabi Isa jadi nabi, Nabi Isa cerita. Dulu 200 tahun dulu ada orang yang ditidurkan Allah. Nanti lebih kurang 100 tahun lagi dia akan bangun balik. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, orang-orang beriman dari syariat Nabi Isa tertunggu-tunggu keluar sungguh pada tahun 100 Masihi. Keluar mana 300 tahun. Quran cerita dia ditidurkan selama, baca surah Kahfi kejap lagi, 309 tahun. Allah tak sebut direct 309 tahun, tak. Allah sebut 309 tahun. Kenapa? Allah nak raih dua-dua kaedah kiraan tahun. Kalau kiraan bulan 309 tahun. Kalau kiraan matahari 300 tahun. Lepas tu dalam Quran surah Kahfi Allah sebut dia ditidurkan 309 tahun. Sebab nak meraihkan kedua-dua kaedah cara kiraan tahun. Kiraan matahari atau kiraan bulan. Kan? Okey. Jadi kiraan Masihi Nabi Isa lahir 1 Masihi lah. Okey. Jadi maknanya 1 Masihi, jadi zaman Nabi Isa, 3 orang nabi, Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Okey, baca Zat. Sikit lagi. Nabi Isa, beliau adalah putera Maryam yang lahir tanpa ayah dalam kandungan ibunya hanya beberapa hari sahaja. Bahkan ada yang mengatakan 1 jam. Beliau diangkat ke langit ketika berumur 120 tahun. Beliau adalah salah seorang nabi yang masih hidup sampai sekarang dan kelak akan turun ke bumi untuk membuat keadilan di muka bumi dan membunuh dajjal. Di bumi lah beliau menikah, mempunyai anak, berhaji dan menetap di bumi selama 7 tahun. Kelak pula beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Maka antara Nabi Isa dan Nabi Adam ada sekitar 4,004 tahun. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam sekitar 5,000 tahun.
Musa 114 tahun. Masa antara lahir Nabi Isa dengan hijrah Nabi Muhammad adalah 630 tahun. Okey. Jadi pandangan pandangan-pandangan ulama sirah ada kata 1000 tahun, 3000 tahun dan sebagainya. Tapi saya suka untuk sebutkan 8000 tahun sebelum Masihi sebab selaras dengan kajian ahli ekologi. Nah, iaitu pandangan paling tua adalah maknanya 10000 tahun. Okey. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun berapa? Tahun gajah, betul? Okay, tahun gajah tu Masihinya berapa? Masihinya 570 Masihi. 570 Masihi. Okay, jadi maknanya tahun 570 Masihi Nabi kita Muhammad SAW lahir. Dapat wahyu 40 tahun selepas itu, iaitu 610 Masihi. 610 Masihi. Okey. Berhijrah. Hijrah daripada Mekah ke Madinah 622 Masihi. Okey. Dan wafat pada 632 Masihi. Ha, ini kalau sudut Masihi dialah. Okey. Ha, so maksudnya itu nabi yang terakhir diutuskan . Okey, 570 Masihi. Okey, sebelum kita akhir. Semua kita akhir. Okey, habiskan sat sikit ni. Nabi Muhammad. Beliau adalah nabi akhir zaman yang sudah sangat masyhur kisah dan perjalanan hidupnya. Demikian seperti kisah para nabi 25 yang dinamal dalam kitab Mujaz dalam Syarah Aqidah Al-Nubuwwah susunan Syekh Muhammad Ali Muhammad bin Ali Ad-Dawi dan Fadhul Kabir susunan Sayyid Al-Arwi Al-Maliki. Okey. Jadi Nabi kita Muhammad SAW 570 Masihi. Nabi Isa tadi berapa? Satu Masihi lah kan? Ha, jadi ada pendapat kata diangkat ke langit 32. Tahun 30, mana umurnya 32 tahun lah. Kitab ni kata 120 tahun. Ada memang yang masyurnya 32 Masihi. Lepas tu Nabi sebut, besok orang kalau di syurga, kalau orang lelaki ni, mana seumurnya, mudanya macam Nabi Isa. Sekitar 32. Kalau orang lelaki ya. Okey. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit. Orang Yahudi dia ni kerja dia suka bunuh nabi. Sebab apa? Dia tahu Bani Israel banyak diutus para nabi. Jadi hari ni nabi ni tak sesuai dengan kita, kita bunuh jelah. Kan? Nabi Zakaria bergaji kepala. Nabi Yahya sembelih. Nabi Isa tak ngam, kita bunuhlah. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Kenapa dia bunuh Nabi? Sebab sebelum ni, kalau dia bunuh Nabi, lagi 2 minggu ke, lagi sebulan ke, akan ada orang dapat wahyu, dapat Nabi baru. Dapat Nabi baru . Selepas dia nak bunuh Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa, tunggu, tak ada Nabi baru. Hei, biasanya Nabi baru ada, ni tak ada orang dapat wahyu. Maka mereka buka ajaran Nabi Isa, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Bahawa Nabi Isa ni diutus hanya untuk memberitahu tentang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman maknanya akan lahir. Okey. Jadi Nabi akhir zaman ni apa ciri-ciri dia? Empat ciri-ciri dia. Kalau ikut dalam kitab Ad-Diba'i sebetulnya empat ciri-ciri dia. Yang pertama, yub'atsu min Tihamah. Dia dilahirkan di kawasan namanya Tihamah. Salinkan, Tihamah. Yang kedua, dekat dengan hari kiamat. Yub'atsu min Tihamah baina yadayhil qiyamah fi zahrihil alamah. Di belakang belakang badan dia ada tanda kenabian. Tuzilluhul ghamamah. Dilindungi awan ke mana dia pergi. Okay, ini empat ciri-ciri kenabian. Jadi orang Yahudi, jadi maknanya lepas Nabi Isa diangkat ke langit, tunggu punya tunggu, tak ada Nabi baru ni, macam mana ni? Buka ajaran Nabi Isa, jumpa. Rupanya Nabi Isa kata, aku hanya membawa berita gembira, lahirnya Nabi yang terakhir, yang akan lahir di Tihamah. Tihamah ni,
nama baru. Ui, tak pernah jumpa kat peta Tihamah ni. Tihamah ni apa? Tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Jadi orang Yahudi cari, mana Tihamah ni? Mesir. Bukan. Sebab Mesir dengan wujudnya Sungai Nil, subur. Irak, subur. Sungai Dajlah, Sungai Furat. Syria, subur. Maka mereka turun ke Jazirah Arab. Turun. Akhirnya mereka yakin sangat Tihamah itu adalah Madinah. Dulu Madinah tu Yasrib nama dia. Maknanya turun daripada Bangkok tu sampai Kedah. Sampai Kedah tu, ui aku rasa sini ni kan. Maka mereka berpindah beramai-ramai daripada mana-mana tempat, duduk di Madinah. Beranak penak di sana. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuannya. Setiap bayi yang lahir mereka cek ada tak tanda-tanda kenabian. Rupa-rupanya Tihamah itu adalah Mekah rupanya. Silap turun. Pasal turun sikit lagi bawah. Kan? Dia sampai Madinah je. Dia stop Madinah. Rupanya kat Mekah. Itu Allah sebut dalam Quran, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atul bayyinah." Tidak berpecah belah ahli kitab kecuali Nabi datang membawa bukti kenabian. Di mana lahir di Tihamah dekat dengan hari kiamat. Di belakang ada tanda dia depan khutumun nubuah. Cuba search nanti khutumun nubuah, dia macam besar telur. Ada kat belakang tanda belakang Nabi kita Muhammad SAW dan dilindungi awan ke mana dia pergi. Sebab tu ketika umur Nabi 12 tahun, pakciknya Abu Talib bawa pergi berdagang. Pergi berdagang ke Syam, ke atas, ke Syria. Ke Syam, maknanya ke Bangkok lah, ke Bangkok lah. Dari Kuala Lumpur pergi Bangkok sana. Sampai kat sana, ahli kitab perhati. Kenapa rombongan daripada Mekah ni, awal lindungi? Jadi habis, maknanya berniaga kat sana, satu orang ahli kitab panggil, bertamu. Jadi maknanya tempat itu, kalau kat Syria, sampai sekarang ada bekas. Dia panggil tempat tu Mabrukun Naqah. Mabrukun Naqah ni maknanya tempat unta yang diberkati. Jadi maknanya Nabi SAW duduk dekat atas unta. Jadi ahli kitab ni panggil jemput makan. Jadi Nabi Abu Talib kata, "Kau jaga Muhammad, jaga barang-barang perniagaan kita. Pakcik ni ada jemputan ya." Jadi Abu Talib makan. Ketika makan, ahli kitab bertanya, "Itu anak awak ke?" "Ya, anak saya." Sila makan. Makan lagi, tanya lagi, "Anak awak ke?" "Ya, anak saya." Sila makan. Tanya lagi, makan, "Anak awak ke tu?" "Ya, anak saya." Abu Talib pelik. Abu Talib tanya, "Kenapa tuan? Kenapa?" "Tak ada. Aku tengok pada dia ni ada tanda-tanda kenabian. Sebab awan selalu lindungi dia ni. Tapi Nabi akhir zaman anak yatim." Kan? "Tapi awak kata tu anak awak, tak apalah." Barulah Abu Talib cakap, "Tak, dia maknanya saudara aku, ayah dia dah meninggal." Itu yang ahli kitab di Syam kata, jangan bawa dia keluar lagi daripada tanah Arab sampai dia dah besar, dia boleh jaga diri sendiri. Sebab kalau orang Yahudi nampak, orang Yahudi akan bunuh budak ni. Sebab mereka tunggu selama 570 tahun Nabi akhir zaman. Dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu yang Abu Talib tak bawa lagi Nabi kita Muhammad SAW. Sampai umur Nabi 20-an, Nabi boleh jaga diri sendiri, baru lagi Nabi pergi sendiri untuk berdagang. Wallahu a'lam bissawab. Kita jumpa pada kelas akan datang insya-Allah.